Halo teman-teman, jadi pada video kali ini saya mau unboxing teman-teman ya. Di sini saya membeli buku ya. Saya membeli buku dari toko mahal ya teman-teman. Di sini saya membeli buku komputer sih. Dikarenakan memang kondisi saat ini ya agak-agak rawan ya. Jadinya mesti mempelajari lagi ilmu-ilmu yang baru yang udah ketinggalan banget ya. Jadi langsung aja kita buka ya. Nah, di sini kebetulan saya membeli bukunya tentang hacking sih ya. Sebenarnya ya campuran. Ini saya buka langsung. Ini kita buka dari sini. Nah, ini dia buku yang saya beli teman ya. Nah, di sini saya membeli buku yang pertama ada Wireless Kung Fu yang edisi 2015. Terus yang kedua saya beli Networking Illegal. Sama yang ketiga saya beli Hacking Aplikasi Web ya. Saya udah lama banget sih nggak beli buku komputer ini teman ya. Terakhir saya beli buku ini kuliah sih, jadi kayaknya udah banyak ketinggalan banget mengenai ilmu komputer ya teman-teman ya. Nah, kebetulan di sini saya udah buka langsung ya, langsung saya buka, saya post tadi. Ini adalah buku tentang wireless hacking ya, wireless kung fu, networking dan hacking. Terus yang ini kedua ada networking ilegal. Isi bukunya sih bagus ya, buat teman-teman yang mau belajar komputer tentang ya jaringan gitu, networking atau hacking juga bagus ini sebenarnya. Sebenarnya bukan untuk ngehack atau apa, teman-teman. Ini sebenarnya ilmu untuk melindungi kita aja sebenarnya ya, melindungi komputer kita aja. Jadi karena kan bukan membeli buku beginian bukan untuk menjadi seorang hackernya gitu ya, tapi minimal kita tahu cara kerjanya, sedikit demi sedikit kita bisa mengatasinya gitu ya. Kalau misalnya ternyata komputer atau laptop kita yang terhubung ke jaringan, baik itu LAN atau internet atau apapun itu WAN ya teman-teman ya, jadi kita bisa melindungi PC kita sendiri gitu teman. Jadi bukan berarti membeli buku beginian kita pengennya jadi hacker gitu ya, tapi untuk melindungi diri kita. Nah, ini saya tunjukin aja, saya udah pernah beli buku beginian dulu ya. Sebenarnya ini yang wireless hacking, yang networking, yang lama banget ya. Ini saya juga beli nggak tahu kapan, nggak ditulis, tapi kalau dilihat di bukunya sih 2007, ini cetakan pertamanya 2007. Ada, sebenarnya ada banyak lagi ya, ini yang virus dan spyware, terus ada backtrack ya, ini yang Linux ya, Linux backtrack. Cuma pengen tahu aja sebenarnya dari dulu, ini udah saya beli lama sih sebenarnya ya. Ini 2013 saya beli. Di sini juga ada web hacking gitu ya. Masih banyak sebenarnya di apa, lemari buku saya masih banyak. Ini seri teknik hacking 2 ya. Uncensored 1 ini dulu buku bagus banget nih, pertama kali belajar nih ya. Cara-cara ngecek IP apa? YFIP config gitu ya, teman-teman ya. Mencari alamat IP lokal itu pakai IP config, ini di Windows ya, teman-teman. Terus ada internet hacking ini yang waktu ngehack website ya teman-teman. Ya sebenarnya sih ilmu aja teman-teman ya. Ini ada dua. Nah sebenarnya masih banyak buku-buku lainnya yang saya simpen di lemari ya. Cuma nggak saya keluarin. Ini hanya ngasih tahu ke teman-teman aja. Kalau misalnya saya mau ngasih tahu ke teman-teman aja dengan adanya buku-buku begini sebenarnya bisa membantu kita ya dalam melindungi PC atau laptop kita teman-teman ya. Ilmu ini juga sebenarnya ya menurut saya bagus sih. Bukunya ini saya dari dulu suka banget dengan buku JasaCom ini, tapi ini saya dulu sering beli buku ini dari zaman kuliah sebenarnya ya. Ini baru beli lagi nih pas habis nikah nih, kan nggak pernah beli buku lagi mengenai hacking ginian ya.
Cuma kan terakhir kita lihat kan Tokopedia sempat dihack ya gitu ya teman-teman ya. Tokopedia sempat dihack. Jadi sebenarnya oh jadi pengen belajar lagi nih, pengen belajar lagi gimana ilmu-ilmu yang terbaru yang udah ketinggalan banget. Jadi mesti dipelajari lagi. Walaupun sebenarnya buku ini cetakannya cetakan berapa ya? Saya juga nggak tahu nih. Tapi saya akan ngumpulin lagi sih buku-buku yang mengenai komputer ini teman-teman ya. Biasanya kan situs yang itu tuh situsnya teman-teman bisa buka jasa.com, cuma sepertinya websitenya udah agak susah dibuka ya. Terus untuk toko onlinenya toko mahal, tapi saya beli dari Tokopedia sih, ada toko mahal juga di Tokopedia. Jadi bisa beli ke sini. Penulisnya yang saya suka itu yang ini nih ya, Susanto Esto ya ini orangnya. Nah ya, buku-buku yang saya beli sih kebanyakan Esto, cuma ada juga sih yang penulis lainnya. Intinya sih dari buku-buku jasa.com ini ya, jasa.com yang dijual di toko mahal ini, ilmunya sangat bermanfaat ya buat kita sebagai pemula gitu ya, yang mau belajar komputer, mau belajar jaringan, networking gitu ya. Linux juga ada, virus juga ada sebenarnya, cara mau bikin virus gitu ya teman-teman. Cuma enggak, ya cuma sekedar buat informasi buat kita aja, bukan untuk merusak komputer-komputer lain teman-teman ya. Jadi untuk pribadi kita aja dalam melindungi PC kita atau laptop kita agar tidak tidak mudah dibobol lah ya sama orang yang tidak bertanggung jawab ya. Intinya sih sebenarnya begitu aja, bukan berarti untuk merusak komputer lain. Sebenarnya buku ini sampainya kemarin dan baru saya unboxing hari pagi ini sih teman-teman ya. Ya kurang lebih begini aja sih video saya kali ini ya. Semoga aja bisa menginspirasi teman-teman yang mau belajar komputer gitu ya, khususnya networking, wireless gitu ya, atau hacking atau apapun itu, bisa mencari di toko mahal ini ya teman-teman ya. Kurang lebih begini aja video saya kali ini. Jangan lupa untuk like jika suka, komen juga, dan subscribe pastinya. Oke, terima kasih. Bye.